Nah, jadi ini aku lagi goreng jamur crispy gitu ya, teman-teman. Aku gorengnya itu cuma pakai tepung bumbu sasa aja. Ini aku goreng jamur mau buat makan malam karena hari ini itu aku nggak masak, aku males banget masak. Jadi aku goreng jamur aja karena anak-anak aku yang nomor 1 dan nomor 2 juga lagi nginep gitu di rumah saudaranya. Jadi percuma juga kalau aku masak nggak ada yang makan ya, paling yang makan cuma aku sama ayahnya aja, terus sama anakku yang nomor 3. Nah, nanti kalau habis makan aku mau lanjut ke pasar malam gitu. Terus kalau sempet aku mau lanjut ke Superindo. Jadi aku mau belanja mingguan aja karena aku kemarin belum sempet belanja bulanan ya, karena kebutuhan aku masih banyak yang masih ada gitu stoknya, jadi aku belum belanja. Nah, sekarang niatnya aku mau belanja, jadi ikutin terus video aku. Jadi ini udah jam 8 kurang, terus aku udah selesai makan, terus sekarang kita langsung aja berangkat ya. Jadi sekarang aku udah sampai nih moms di pasar malamnya, dan ini tuh penuh banget. Jadi aku kayaknya nggak akan videoin banyak karena repot gitu ya bawa balita. Terus pasar malam ini adanya setiap hari Sabtu malam Minggu kayak gini moms. Dan aku kadang suka iseng aja kesini jalan-jalan ngajakin anakku naik odong-odong gitu. Nah, kayak gini nih moms odong-odongnya. Jadi sekarang anakku lagi naik odong-odong dulu. Dia mintanya yang Tayo, jadi aku nemenin dulu. Terus nanti abis ini aku mau jalan lagi, mau nyari-nyari sesuatu gitu yang murah-murah aja sih paling. Terus kayaknya nanti abis dari sini aku nggak jadi ke Superindo karena ini udah kemalaman. Jadi palingan aku mampir ke Alfamart aja sekalian lewat arah pulang gitu ya. Jadi ikuti terus video aku. Di sini ada lapak mainannya juga. Terus anakku mau pilih-pilih mainan, tapi ternyata dia milihnya yang Tayo. Harganya cuma 10 ribuan gitu, isinya 3 kecil-kecil. Jadi aku beli itu aja. Nah, sekarang aku udah sampai di Alfamart nih, Mam. Terus aku mau beli sabun cair. Ini lagi promo JSM, harganya 17.900. Aku juga cuma belanja dikit, cuma mau beli yang abis-abis aja. Terus aku juga mau beli sampo ya, Mams. Jadi samponya di rumah itu sebenarnya sih masih ada setengah isinya. Cuma aku belum ada stoknya di rumah, jadi aku mau beli satu untuk stok aja. Takutnya nanti tiba-tiba habis, aku belum ada stoknya. Jadi sekarang aku mau beli satu botol aja. Ini harganya cuma 24.900, dia juga lagi promo gitu. Aku ngambil yang sampo Rejoice Rich. Terus aku juga mau beli deterjen. Nah, kebetulan di sini juga lagi promo deterjennya Daya. Aku mau ngambil satu karena di rumah itu udah habis, udah nggak ada sama sekali. Nah, aku mau ngambil yang Daya warna pink ya. Ini harganya 29 ribuan. Lumayan ya banyak, ini ukuran 1,8 kilo gitu. Aku biasanya segini cukup ya untuk sebulan. Jadi aku cuma beli satu aja. Terus aku juga beli gula pasir ya mams. Jadi di rumah itu stoknya juga udah habis, tinggal yang udah dibuka aja, yang ada di toples itu masih setengah toples gitu. Dan ini aku mau beli satu bungkus aja.
Terus di rumah sih sebenarnya masih ada minyak goreng yang udah dibuka gitu, yang 2 liter. Baru aku buka sih tadi. Nah, ini aku nggak beli dulu aja. Belinya nanti aja kalau udah mau habis. Karena aku juga jarang ya goreng-goreng gitu. Jadi kalau minyak goreng kayaknya aku lebih irit. Jadi minyaknya aku nggak beli dulu ya. Selesai deh, belanjaan aku cuma sedikit. Jadi sekarang aku lagi ngantri dulu ya di kasir. Nah, aku udah OTW pulang ya, Mams. Jadi ini aku lagi arah balik pulang. Terus nanti sampai rumah aku bakalin bongkarin kira-kira tadi aku dapatnya apa aja di pasar malam dan aku belanja apa aja di Alfamart. Jadi ikutin terus video aku. Nah, sekarang ini aku udah sampai di rumah lagi aja ya, Mams. Terus ini adalah kantong plastik belanjaan aku yang di Alfamart tadi, ada 2. Terus ini kantong kresek belanjaan aku tadi di pasar malam juga ada 2. Kira-kira isinya itu apaan aja. Jadi ini murah-murah semua, made in pasar malam gitu. Jadi sekarang langsung aja kita bongkar ya. Jadi tadi itu sebenarnya aku nggak beli macam-macam ya, Mams, di pasar malam. Aku cuma beli daleman-daleman anak-anak aja, terus sama beli celana pendek untuk hari-harian gonta-ganti ayahnya gitu. Nah, ini kantong yang pertama itu tadi aku beli ini celana boxer ayahnya. Ini satunya itu 20.000, tapi aku beli 2 dikasih harga 35.000 gitu, dan ini bahannya lumayan adem ya. Terus ini daleman-daleman anak-anak, aku beli buat anakku yang pertama, terus anakku yang kedua, sama anakku yang nomor 3, semuanya aku beliin, dan ini itu murah-murah semua. Lumayan ya, untuk gonta-ganti hari-harian aja sih. Nah, ini untuk anakku yang pertama. Terus ini untuk anakku yang nomor 2, cowok. Dan ini juga tadi harga yang untuk anakku pertama itu yang celana cewek ini. Ini satunya 5.000-an, agak lebih mahal sedikit. Aku beli 3 jadi 15.000. Terus ini yang ini 10.000, 3 ini juga 10.000, 3. Jadi ini semuanya itu 70.000. Terus ini tuh celana pendek untuk ayahnya. Tadi aku beli harganya 30.000, aku tawar 25.000 itu nggak dikasih. Tapi aku beli 2 dikasih harga 55.000 ya, di korting sama abangnya 5.000 gitu. Nah, jadi total semuanya itu ini 125.000-an. Udah deh, aku tadi cuma beli ini aja buat aku nggak beli apa-apa. Nah, ini dia plastik belanjaanku yang tadi di Alfamart. Jadi aku beli deterjen Daya yang warna pink, aku beli 1. Ini yang beratnya 1,8 kiloan. Dan ini juga harganya cuma 29.500-an gitu. Jadi aku tuh tadi ke Alfamart itu bener-bener nyari yang promo-promo JSM aja ya. Lumayan lah buat ngirit-ngirit gitu. Terus ini aku beli sabun cair yang gift. Ini juga lagi promo. Terus aku beli shampoo Rejoice, ini 340 ml. Ini juga lagi promo, harganya cuma 24.900-an. Aku juga beli panty liners, ini untuk kebutuhan hari-harian aku gitu. Dan untuk plastik yang kedua itu, aku tadi belinya
cemilan, ini Happy Toast, ini juga lagi promo, harganya tadi 9 ribuan gitu, aku beli satu. Dan aku juga beli permen, ini untuk stok aja gitu di rumah. Terus aku beli gula pasir. Dan ini juga ada Inako Jelly, ini cemilan anakku yang kecil. Terus ini juga tadi aku beli sampo ya, jadi sampo yang biasa dipakai itu tadi di Alfamart nggak ada, jadi aku belinya Sweetsal aja. Ini cuma 10.000 gitu. Terus aku juga beli susu Indomilk, ini buat anakku yang kecil. Oh iya, tadi aku juga beli teh. Nah, ini udah aku buka tadi karena udah habis di rumah, jadi ini tadi udah aku bikin. Aku beli teh Tongji satu. Nah, jadi semua belanjaan aku ini totalnya itu cuma 153.300. Lumayan ya, murah gitu. Jadi ini tuh semuanya yang lagi promo-promo aja yang aku ambil. Jadi segitu aja video aku.